Ayah belum tahu. Tahu. Ayah bikin getuk. Pertama kalinya Ibu Dayak diundang sahur bareng Ayu Ting Ting mengunggah momen kebersamaan dengan Ibu Dayak sahur bareng melalui unggahan di Instagram resminya Ayu Ting Ting di Bolandi Academy tampak. Dari unggahan fotonya Ibu Dayak terlihat sahur bareng bersama Ibu Dayak di rumah Ayu Ting Ting di Jakarta. WhatsApp by keduanya terlihat kompak tersenyum ke arah kamera lewat keterangan fotonya diketah. Ui acara sahur bareng tersebut guna berdiskusi terkait bisnis bahkan hingga politik dengan Ibu Dayak sahur bareng dan membicarakan bisnis dan politik kata Ayu Ting Ting seperti dikutip dari Instagram. Ia Jumat tanggal 5 April tahun 2023 sekadar membicarakan dua persoalan itu ayah Ayu Ting Ting ini juga menyebut. Pertama kalinya Ibu Dayak diundang sahur bareng Ayu Ting Ting mengunggah momen kebersamaan dengan Ibu Dayak sahur bareng melalui unggahan di Instagram resminya Ayu Ting Ting di Bolandi Academy tampak. Dari unggahan fotonya Ibu Dayak terlihat sahur bareng bersama Ibu Dayak di rumah Ayu Ting Ting di Jakarta. WhatsApp by keduanya terlihat kompak tersenyum ke arah kamera lewat keterangan fotonya diketah. Ui acara sahur bareng tersebut guna berdiskusi terkait bisnis bahkan hingga politik dengan Ibu Dayak sahur bareng dan membicarakan bisnis dan politik kata Ayu Ting Ting seperti dikutip dari Instagram. Ia Jumat tanggal 5 April tahun 2023 sekadar membicarakan dua persoalan itu ayah Ayu Ting Ting ini juga menyebut. Pertama kalinya Ibu Dayak diundang sahur bareng Ayu Ting Ting mengunggah momen kebersamaan dengan Ibu Dayak sahur bareng melalui unggahan di Instagram resminya Ayu Ting Ting di Bolandi Academy tampak. Dari unggahan fotonya Ibu Dayak terlihat sahur bareng bersama Ibu Dayak di rumah Ayu Ting Ting di Jakarta. WhatsApp by keduanya terlihat kompak tersenyum ke arah kamera lewat keterangan fotonya diketah. Ui acara sahur bareng tersebut guna berdiskusi terkait bisnis bahkan hingga politik dengan Ibu Dayak sahur bareng dan membicarakan bisnis dan politik kata Ayu Ting Ting seperti dikutip dari Instagram. Ia Jumat tanggal 5 April tahun 2023 sekadar membicarakan dua persoalan itu ayah Ayu Ting Ting ini juga menyebut.